Dah, relax. Relax. Peringatan. Kenapa dia jatuh bodoh? Ya. Jangan dengan aja maju. Alif, stand dulu, stand. Stand. Okey, tolong. Tahniah. Jangan lupa subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya. Kerana cinta aku kembara. Cemar melintas laut mencari pohon untuk berteduh kerana cinta aku kembara. Majuan kan? Pemajuan. Dari mana? Saya daripada Ceras. Niwan. Nak kenal kan? Itu kat Gigi. Fly off. Lepas tu kalau ikut kan, saya punya perjalanan nak balik kampung Kuala Pilah jumpa mak. Ni tak ada apa kan? Untuk sahabat-sahabat. Sebab tahu RNR ni tutup. Jadi saya cakap dengan wife, kita bawa lah sikit goodies. Terima kasih. Abang Pudin dapat juga jumpa. Alhamdulillah. Kalau tengok aje. Sendiri. Okey. Tak salam lagi dengan Kep. Oi, Allahuakbar. Daripada Ceras satu area dengan Daddy. Tapi alhamdulillah memang nak jumpa sangat kan. Macam yang biasa orang cakaplah, berkuah tu satu. Lepas tu walaupun saya tengok kat sini banyak macam-macam level ada. Kebersamaan tu ya. Itu yang saya nak sebab kadang-kadang saya dulu ada juga join grup motor. Tapi dia orang kat situ macam wallahualam nampak macam pilih bulu. Kau siapa takat ikut ride sekali dua. Lepas tu dia banyak berpuak-puak. Saya cakap tak payahlah, kita jalan sendiri. Lepas tu bila dah motor tu rosak, tinggal je lah. Pergi kerja naik way suku je kan. Lepas tu tiba-tiba dah PKP. Tak macam mana wallahualam rezeki. Nampak blog TV. Start daripada situ dah mula bercinta kan. InsyaAllah ada rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Part-time kah? Abang. Part-time. Kecil-kecilan. Alhamdulillah akak sedekah. Aduh. Lama gila kita dah kerja ni. Oh, nampak pakai GS belagak eh. Nampak pakai GS lantau Islam. Lama betul. Kalau dengar right, mesti ikutnya. Abang dah pencin ni? Belum ni. Hari Jumat depan tu. Habis. Betul tu makan ni? Tak. Dia ni kita makan cuci muka tapi dia makan hijau je. Putih dia tak makan. Kat rumah tak makan. Tak. Belum makan lagi. Ni yang ni bosan awal ni. Main gila Dah famous. Kau dah famous. Lepas tu api kat jarak kan. Dia konon nak bagi saya cemburu lah. Semoga Kak Isa terhibur dengan video kita kali ni. Pada buka tak dapat ikut. Kenapa Kak Awal beli? Dah Kapitan Mendrem. Dah Kak Awal beli hari tu Kapitan Mendrem kan? Kapitan punya pasal. Ya ke? Kuih harap pun dia Mendrem. Kau ni boleh cakap harap. Just
Oh, nak ambil belum? Ambil satu. Tak, ini saya lebih kepada organizer. Ah, ini dia orang ni malu-malu kan, kadang-kadang. Ni ambil. Eh, kagus. Tak macam. Abang. Ona main macam hari ini boleh dukung. Allah. Ini mau fikir gaduh. Saya siap nak hantar ekro tau. Bang, dia tak ambil saya kecam bang. Belum siap nak bayar. Tapi ambil tak nak. Saya nak pergi Tanjung Piai. Jauh memang jauh tapi ajak memang tak ada apa nak buat kan. Saya daripada Tanjung Piai turun Ringgit, turun Batu Pahat. Lepas tu mungkin menginap dekat Batu Pahat. Besok tu pula mungkin ke Gunung Ledang. Steady lagi Melaka baru balik KL lah. Vlog TV yang best. Yang best macam-macam. Dia punya brotherhood, dia punya program. Walaupun saya baru tengok dalam 2 minggu macam tu, tapi muka-muka ni dah macam artis lah. Kalau ikut kan, artis pun saya tak berapa kenal sangat. Macam ni Kapital, Daddy, Ajib, Sherry, Laka memang sampelnya walaupun hotel-hotel kan, kepala ngam. InsyaAllah bermanfaat. Biasalah dalam grup ni ada kejap ada yang baru, ada yang lama. Lepas tu yang mana stay tu, Sarman apa. Dia macam tu pun dia steady lagi yo. Semangat dia lah macam tu yang buat bila tengok-tengok ni cakap, alamak kita teringin tapi sisi kecil. Salam. Ada apa, ada Arbi kat sini kan. So sajalah nak tengok. Nak jumpa Kak Gigi, nak jumpa Mami ada? Kita start PKP kan? Start dengan Cambodia ke? Tu follow kan? Tengok bestnya. Lepas tu kita ada follow juga. Kak Gigi pergi mana tempat yang cantik kan? Tu kita follow. Ya, kita orang bridge lah antaranya. Ini dia suaminya. Kalau free nak datang ke markas, WhatsApp saya. Alright. Takut kita orang lah keluar. Yelah. Kita orang bila dinner tu kan? Buka YouTube lah tengok. Oh, jalan ke sini, jalan sini asyiknya tengok. Dia datang ni mata-mata untuk RB je. Saya daripada PJ. Sebab datang sini nak jumpa Cap, anak nak jumpa Daddy. Satu sebab ukur lah Cap. Yelah sebab macam saya tak ada motor. So, teringin nak beli motor nak join tu je sebenarnya Cap. Cap, okay. Okay Cap, alright. Terima kasih Cap. Nani.
kita masih bersama, terukir kenangan yang silam, membuatku terlinang. Bila rindu sebut namamu, bila resah menyesal di dada, bila rindu ku panggil namamu, bila resah gelisah terasa. Kemanakah hati ini kan ku bawa. Nah, orang kampung serius buat bekal lah. Bukan kan, beri kat Petodas si. Geli-geli je. Track ni kurang. Dia acah-acah dia. Oh, bad kan? Memang bad. Tak pernah layan tapi layan je. Tapi ada dua kona tadi ada pasir. Musim berbuah tu, buat jalan tu licin. Kena hati-hati kat guna. Ni okey ke? Kesian duduk tepi longkang. Lepas tu kita pula dua lelaki bini kena COVID. Kami orang berpanjangan lah maksudnya. Allah. Saya nak stand back balik dalam nak recover badan dekat 3 bulan lah masa tu. Sebab ayah anak-anak semua okey lah. Alhamdulillah. Masa tu saya dah nak abang saya dah nak ambil second dose. Dia kan kalau kita ambil second dose tu dia dalam masa 4 hari tu dia imunnya rendah. So dia kena kita dulu. Betul. So saya dah 3 minggu. Oh. 3 minggu dose pertama. So hari yang saya positif, hari yang dia positif tu saya tengah queue untuk second dose. Saya selamat sikit lah sebab saya dah 4 minggu ketiga. Dia yang teruk. Saya pernafasan. Saya hilang bau rasa. Kena ni kejap ya. Ya Kap, kejap Kap saya tengah interview orang kejap lagi ya. Okay, bye. Waktu tu penuh. Maib sepenuh, habis semua penuh. Kita stand up kat rumah lah, try lah macam nanti alternatif kampung ni kan. Try. Okay lah, maknanya 2-3 hari tu baru start. Okay, naik-naik. Jaya pun masa kena tu, ramai kawan kena dah ada juga kawan-kawan yang meninggal. Syukur Alhamdulillah kan. Okay, lepas ni call saya, kita buat appointment ke markas, kita tampalkan jerung tu. Dah lama kerja bang? Lama dah ni, saya kerja sini pasal kena banjir. Saya terpaksa hantar ni. Sana bang. Sana tu ubah tak sampai-sampai bang. Banyak segan lah. Kau dah pergi duduk malu apa? Mana ada kak? Kita orang duduk sampai kat sini kak? Segan duduk kat longkang je. Orang punya geng kena tukar nama. Bukan geng masuk air, geng longkang. Kalau kak fikir yang lain, lain lah jadi kak. Wey, wey. Astaghfirullahaladzim. Gaut. Ini Andri. Baru nak tanya orang Indonesia ni, ini tempat apa? Aduh. Mana? Dengar ni Andri. Oh. Malam ni tempat apa? Kau tahu tak tempat ni buat apa? Tak tahu. Tak tahu Zabar tapi, ni siapa? Museum lah saya tahu. Ah, museum Zabar ni siapa? Tak kenal. Tak kenal. Ah, sebab saya bukan. Ah, okey. Kau bukan orang Malaysia. Ni orang Malaysia. Alamak. Dia tak tahu. 46 biji motor. Jauh pula motor pula ni Zabar ni. Ha? Zabar ni. Siapa Zabar? Zabar. Ah, orang cari kop ke orang cari kop orang tu ni. Tak. Ajib dah Ajib. Dia pendita. Eh, kau orang memalukan orang pendita Malaysia. Pendita Zabar. Astagfirullahalazim. Siapa kan? Siapa Zabar ni? Tak tahu. Ha. Saya tanya semua orang tak tahu Zabar ni siapa. Zabar lah. Yang saya tahu sastrawan negara, banyak karya-karya yang dia keluarkan. Saya masuk tadi banyak sungguh mutiara kata. Tak habis nak baca lah. Karya-karya sastra ni kurang sikit.
saya sign. Sekolah sign. Sekolah sign. So saya interview Kat lah pula. Alamak. Interview. Kat kat mana ni? Kita dekat rumah Pendeta Zabar. Pendeta Zabar. Tadi diorang tanya siapa Pendeta Zabar. Itu politik dia orang kena. Itulah dia ni. Pemikiran Zabar. Dia ni merupakan seorang sastrawan bahasa Melayu. Dan pemikir keturunan Minangkabau. Dia merupakan salah seorang budak kampung yang berjaya meletakkan dirinya sebagai seorang tokoh yang terkemuka dalam sejarah Malaysia. Tak, saya tak jemput pun. Ini keluarga yang bukan ni? Ini rasa famous. Bukan keluarga ni. Yelah, bukan yang ni. Yang tu ni. Belum gaji lagi. Cuma dah masuk. Saya cucu Zabar. Cucu apa pasal muka lain? Saya bagian Arabnya. Okey, okey. Silakan. Siapa yang kita makan. Minang ni sekarang ni? Siapa yang kita nak minang ni? Tahu ni. Bukan, bukan. Makan. Tu lauk. Saya lauk semua dia. Oh, tahu. Kari. Silakan. Benar rumah saya masak. First visit. Yang ini ni tak tahu cerita ni gembas memorial ke cerita perang lah. Kalau tak jangan bulat TV tak ada lah. Tadi kalau sampai sini barulah hapus kepala tu. Ini kali yang pertama bang. Tak pernah semua hidup bang sampai tunggu perang mana orang ni, perang Amerika ke apa. Ni perang Australia dengan Jepun ni. Yang saya baca sebab saya tahu cik. Tak baca saya tak tahu. Tak pernah tahu Tak pernah tahu. Sejarah ni. Sejarah pun lain. Sejarah pun lain. Ini lain lah. Ini orang seberang. Ini pun nak baca pun rasa malas. Apa cerita perang ni? Alhamdulillah. Semua hidup. Saya baru tahu ada nama tempat Gelang kat Malaysia. Selama ni ingat tahu memang Singapura je ada nama Gelang. Dan hari ni lalu tempat yang memang serius. Tak pernah sampai. Terima kasih Blue TV bagi peluang. Hari ni baru ni tempat ni kelamai. Tak pernah tahu pun ada tempat sejarah-sejarah macam ni. Jadinya kita nak cuba cakap terima kasih dan seronok. Okay. Itu kona-kona tu kalau zaman dulu lalu tu wajib muntah tu. Toke kedai tu tadi tu sembang-sembang dengan dia. Saya punya classmate daripada standard 1 sampai standard 5. 32 tahun nama tak pergi lalu tu. Dulu tak ada lalu. Pasal jalan tu dulu dia pokok tumbang kan. Buat tumbang memang tak ada lalu tu. Pasal dulu bila kita kerja sana, kita daripada Petuk KK nak pergi ke 90. Kita akan cokat itulah. Itu kalau nak cari tongkat Ali banyak.
tepi-tepi je. Ini pertama. Lalu aja. Lalu ya pertama kali tengok. Topik diri pun tak pergi kan. Betul, topik diri tak pergi. Baru tahu lah. Bukan apa, masalah kita master tak ada. Master tak ada. Kita lalu je lah tengok. Hai, hai. Macam tu je lah. Betul. Betul tak apa pertama tadi. Lalu, hai. Tadi pertama kali. Tapi tahulah siapa tak apa. Dongar je tu lah. Dongar je lah. Saya pencapaian. Saya rasa teruja. Teruja. Eh? Akhirnya. Akhirnya. Berjaya menjatuhkan. Oh, tu sebab geng versus lepak dengan geng versus ah. Peace. Hari ni dia banyak selekoh tu ambil tu lama tak layan corner kan. Ida corner nak layan corner dah cakap dengan dia. Exhaust tu kalau dia belakang kanan lagi sikit dia cakap dia jangan nanti. Tak pernah. Tadi apa yang sepetang masuk. Kau ni apa, simpang pertang. Jalan tu best ah. Tu gelang pertang. Mengimbau kenangan masa dekat Umpang sebab dia punya corner tu macam Umpang, cuma curam dia tak macam Umpang lah. Jalan dia cantik. Kan? Tu kalau seorang-seorang tadi. Duk teringat apa jalan ni kalau buat iron bat best weh. Tengguna bang. Habis tungging. Lap sedih. Baik, shot bang. Seronok kan? Seronok. Makan tinggal lagi, marakat. Ayah dah marah? Tidak, seronok. Alhamdulillah.